hukum hadis sahih ni ke yustadallu bihi ke bayi hujja, walaupun dah guna Abu ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki tak sekapin hadis sahih kat itu bisa ikalak tapi hukum karena terkadang pada hadis sahih selain si ulama ada buaki bahawa ni ke sayangku sejak zaman Rasulullah bin lain semacam. Mustalahul hadis, bahawa semua kitab mustalahul hadis selema, baik kitab mustalahul hadis, baik kitab an-naqdu fir rijal, baik al-jarh wa ta'dil, baik ulumul hadis, dari semua fan ilmu selema tak ada lain situng tocunna at-tathabbut biqaulin nabi. Pendera ni kah kustiakan nabi saya ada buat, sehingga bisa tati talil, sehingga bisa tati hujjah. Munda nikah, cengku lebang panjenengan dalam sehari-hari melihat, orang yang terkadang rang-harang ngocak, berbeda orang yang rang-harang kukuslok, berbeda ternyata. Cuman orang yang serang-harang tentang kustekan nabi, nabu kebala. Nikah tak bender, tusar aja, yang cam neraka, Rasulullah dabu, man kadhaba alaiya muta'amidan, fal yatabawa maq'adahu minan nar. Orang lecek, kasengkok, kalabendengat, pasti. Pele kon kenang nanangan neraka. Na'udzubillah. Allahumma sallimna. Tathabut. Maka kemudian, kangkui tathabut nikah dalam mustalahul hadis, beda istilah-istilah kangkui ngocaki nikah hadis, nikah bisa kebetalin nampak punten. Istilah yang pertama adalah istilah hadis sahih. Hadis sahih kan itu harus memenuhi dak kelima syarat. Situ ittisalus sanad sanad tak sambung anjilin ba'da jilin. Selanjutnya mari ittisalus sanad adalatur atil rawi. Teman-teman yang bahas masalah adalatur rawi tentang sifat maru'ah bareng termasuk semelang dak adalatur rawi ta'alakum tadi sifat maru'ah yang ingatkannya biar jalan kalau kan saya tak patut ya kalau se nomor telok dhabtur rawi ar-rawi dhabitun. Nomor empat dhabit yakni daya hafalah dhabit ni kan berada dua dan lembab berada dhabit ngakui akal berada bisudur berada dhabit kalaban noles yakni pan merang langsung itu oles pan merang langsung itu oles orang yang atil tadi tak mungkin kalah sepertama iti solus sanat se nomor dua adalatul rawi sematullah dhabtur rawi nomor 4 lam yushadda au yu'al tada ta'ashad banta tada illat al illatul qadihah ta'ashad yakni tak bertentangan kelaban hadis selebih kuat tada illah yakni illatul qadihah sebagai seperti tadlis illatul qadihah dan nama tadlis beda orang ngocak dari tang guru Muhammad ke dari guru nafulan dari guru nafulan cengkurun kaki Muhammad dunia mana Abul Mas'ud Abu Mas'ud ni ikolok Muhammad ya malah gagak ruh jeling cengkurun yolok Abu Mas'ud itu mungkin guru Muhammad bisa sengku Muhammad si alim ruh ni kita tadlis sunnah kita tadlis berdua ni kapan ya qadahu beda illah tuntak dahu fil hadis beda illah penyakit si arosak dekat murnian hadis. Harang Islam gak dinto. Benihkan garau dia ni, kau ni enggak anggak menulis. Leh, cek sampai men semangkenan. Tidak, itu tidak benar. Ngomong kula mabancang ngoning, tidak gari wal hadis, rawin hadis kan itu menang dak ke abang, benda ke nafsona, kak aku tak bisa lecek sama sekali. Ini dalam hal Rasulullah. Terbuka kapi. Dari ya, tak terima hadis, mungkarul hadis terus ghairu dhabit melai semacam jelas kemudian kulaban sambian sebelum memulian namba kalian toh jelas aki tukan tentang hukum hadis sahih ni ke yustadallu bihi ke bayi hujja walaupun dah guna Abu ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki tak sekapin hadis sahih kalian toh bisa ikala tapi hukum karena terkadang pada hadis sahih selain si ulama ada buaki bahawa ni kesayangku sejak zaman Rasulullah dan lain semacam kemudian ki congok lafal lah ni ke lafal am lafal maqayyad lafal lah kak jentah perlu bayi mubayyan
balai sama macam mah. Lah falah kak dento mujmal napa punten pada keterangan lain aku ulul ulama ni kecinding. Cuma muntut dari pendapat Ibnu atau Al-Fulani napa Ibnu Al-Fulani dalam kitab Iqadul Himam Tabu Nabi Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Syekh Al-Fulani fi Iqadil Himam bahwasanya mun sampian tak tahu pa nemu hadis sahih iso rojek dek nikah empun lecek kelaku dek nikah maka sampian tak nemu dek ka pola pola engak ari hadis e mansukh la beda nasih mansukh kelaku kelo laki pan tahu je ari tetamu ban orang alim boleh dek ram hadis sahih nikah yang ku oh yang ku oh tak yang ku ari mansukh dia beda hadis lain se anasa nang semarin nasu umpaman baru setelah itu letak ustaz le kala tak tak usah kala ko ala ko dak kesedah bun ulama sebelum makan tu oleh dak bun syekh al fulani